Selasa 8 November 2022, nomor ponsel Yosua yang tiba-tiba aktif membuat ibu dan kakak Yosua kaget serta curiga. Nomor Yosua bahkan tiba-tiba keluar dari grup WhatsApp keluarga pada Selasa pagi. Terkait temuan nomor Yosua yang aktif, pihak pengacara keluarga Yosua melaporkan ke pihak kepolisian dan meminta polisi mengusut siapa pengguna nomor ponsel Yosua yang sebelumnya disebut hilang. Jadi hal itu juga yang abang laporkan ke Bareskrim. Betul. Nah. Dan saya telepon tadi pagi nomor itu, dia sibuk. Jadi almarhum juga di kuburan itu sibuk bertelepon kemana-mana, sehingga ketika saya telepon, handphonenya sibuk terus. Lalu tiba-tiba diblokir ini, nomornya Yuni. Jadi almarhum juga dari kuburan bisa memblokir handphone.